بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحييكم بتحيات الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة تحية أهل الجنة وتحيتها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi amarana bi birril walidain wa nahana an uqukilihima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah maghrib, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang barokah ini. Kita dapat ngaji kembali dan insya Allah malam ini masuk bab yang ke 8 atau 9? 9 seharusnya ya. 9 ya. Yaitu bab yabir walidayih malam yakun ma'siyah. Berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam urusan maksiat. Berbakti kepada orang tua ya, dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Atau selama tidak dalam kerangka maksiat kepada Allah. Yang namanya maksiat itu semua pelanggaran terhadap aturan Allah itu maksiat. Ya, jadi pengertian maksiat itu bukan hanya perbuatan dosa yang khusus seperti zina saja. Betul, itu maksiat, tapi makna maksiat di sini artinya semua hal yang merupakan pelanggaran terhadap aturan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua dalam hal-hal yang bukan bermaksiat kepada Allah, bukan melanggar aturan Allah. Ya. Itu judulnya. Hadis yang pertama dari Abu Darda. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in la tusyrik billahi syai'a wa in kuti'at aw khuriqat wa la tatrukanna as-salatal maktubah muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmah. Wala tashrabna wala tashrabanna pakai nun taukid al khamr fa innaha miftahu kulli syar wa ati' walidaik wa in amaraka
an tukhrija min dunyaka fakhruj lahuma wala tunazi'an wiladatal amr wa in ra'aita annaka anta. Wala tafrur yafir tafar yafir wala tafir atau wala tufarrir minaz zahbi wa in halakta wa farra ashabak wa anfik min tulika ala ahli wala tarfa asoka an ahli. Wa akhfihim billahi azza wa jalla atau wa akhfihim fillahi azza wa jalla. Taib. Kata Abu Darda, ya, Abu Darda ini seorang sahabat yang terkenal hidupnya sangat zuhud. Ya, zuhud itu meninggalkan dunia setelah digenggam. Ya. Jadi zuhud itu meninggalkan dunia setelah digenggam. Kalau belum digenggam bukan zuhud, emang miskin. Ya, jadi dia bisa hidup mewah tapi memilih sederhana, itu zuhud. Dia bisa hidup glamor tapi memilih apa adanya, itu zuhud. Kalau memang miskin bukan zuhud. Kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku. Ya, menggunakan kalimah ausoni itu menunjukkan pesannya pesan khusus. Pesan spesial. Ya. Rasulullah berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku dengan 9 hal. 9 hal yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a. Ini selalu yang pertama ya dari kemarin. Jangan musyrik kepada Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun. Jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah, jangan membuat tandingan-tandingan untuk Allah dengan sesuatu, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati, sekecil apapun. Ya, jangan menyekutukan Allah, meragukan keesaan Allah. Lalu ditambahlah ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, itu musyrik. Musyrik yang paling kurang ajar menuduh Allah punya anak. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah ya amma yusyrikun. Ya. Itu musyrik meragukan keesaan Allah. Baik dengan memilah-milah Allah itu sepertiga dari satu, atau menuduh Allah naudzubillah min dzalik punya anak, naudzubillah, atau membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ada kekuatan lain yang ditakuti seperti takutnya kepada Allah. Apalagi disamakan, ya. Baik itu makhluk hidup, apalagi benda mati, ya kan? Menganggap keris sakti, menganggap batu cincin,
bisa mendatangkan keuntungan. Menganggap gelang, kalung, atau aksesoris lain bisa membawa keberkahan. Itu makhluk-makhluk mati. Atau makhluk hidup. Ya, jin. Walaupun kemudian disebutnya khodam. Bukan jin ini mah, khodam. Lalu bergantung kepada si jin itu, kepada khodam itu. Jadi perbuatan musyrik itu bisa musyrik meragukan keesaan Allah, bisa juga membuat tandingan, bisa mendatangkan kekuatan, keberkahan, kelancaran usaha, kemajuan bisnis, cepat naik pangkat, kemenangan kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Baik makhluk hidup ataupun makhluk mati. Atau ada yang ditakuti selain Allah, ya. Baik yang ditakuti itu yang gaib ataupun yang nampak. Ya kan? Kalau mau lewat di satu tempat takut. Lalu ngomong numpang-numpang anak monyet mau lewat, astagfirullahaladzim, ngaku anak monyet dia. Ada yang lebih parah lagi, bukan ngaku anak monyet, anak B mau lewat, naudzubillah min dzalik. Udah merendahkan diri jadi anak binatang. Terus ya, takut kepada sesuatu yang tidak jelas. Jadi itu diantara macam-macam kemusyrikan itu. Jadi meyakini ada kekuatan lain yang bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan kekuatan, mendatangkan keberkahan, atau sebaliknya, meyakini ada kekuatan lain yang bisa membahayakan dan ditakuti. La tusyrik billahi syai'a. Jangan musyrik. Jangan musyrik kepada Allah dengan sesuatu, baik hidup ataupun mati, sedikit pun. Ya, jangankan jelas-jelas musyrik. Yang dekat-dekat musyrik aja enggak boleh. Itu yang pertama yang dipesankan dan selalu yang pertama. Ya. Wa in, kutita au khurikta, sekalipun engkau akan dipenggal, resikonya gitu. Resikonya engkau tidak musyrik itu dipenggal atau bahkan dibakar. Ya. Dipenggal, digergaji seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, atau dibakar seperti Nabi Ibrahim. Ya, sekalipun engkau harus meregang nyawa karena dipenggal atau karena dibakar. Naudzubillah min dzalik, seperti ashabul ukhdud. Ya, yang dibakar hidup-hidup karena mereka bertauhid kepada Allah. Dengan kata lain, jangan musyrik kepada Allah dengan sesuatu sedikit pun, sekalipun resikonya mati, kira-kira begitu kalau simpelnya. Sekalipun resikonya mati. Kenapa ini digandengkan? Sebab banyak orang yang melakukan kemusyrikan itu hanya karena ingin kaya. Banyak orang yang melakukan kemusyrikan itu cuma karena ingin usahanya maju. Tidak sedikit orang melakukan kemusyrikan itu hanya karena ingin bisnisnya lancar. Tak berbilang jumlahnya,
orang yang melakukan kemusyrikan itu karena ingin naik pangkat. Dan tidak sedikit karena ingin punya jabatan. Ingin menang di pilkada, datangnya ke dukun. Ingin lolos jadi anggota dewan, datangnya ke paranormal. Ingin kaya raya, datangnya ke Gunung Dieng. Gunung apa Kang? Gunung Kawi. Karena ingin sugih, ya, kemudian menjadi hambanya setan. Baik setan jin dalam bentuk ngepet, baik setan jin dalam bentuk nyegik, baik setan jin dalam bentuk ngipri. Ya, karena jin atau setan itu biasa berupa binatang. Ya, apakah itu B2, ular, ngipri namanya. Ya. Yang monyet apa sih? Nyegik ya? Ada namanya tuh masing-masing. Ya. Jadi tidak sedikit orang yang melakukan kemusyrikan itu karena ingin kaya raya, ingin sugih, ingin punya jabatan, ingin naik pangkat, maka larangannya itu langsung. Larangan dari Kanjeng Nabi, jangan sampai engkau musyrik dengan sesuatu sedikit pun, walaupun resikonya engkau mati. Ya. Dengan kata lain, ya, tidak kaya enggak apa-apa asal lurus dalam tauhid. Gitu. Ya. Tidak punya jabatan enggak apa-apa, tapi lurus dalam tauhid. Bahkan seandainya beresiko sampai dihukum mati, ya, dipenggal atau dibakar di sini. Jadi disebutkan tidak sedikit orang melakukan kemusyrikan itu hanya untuk duniawi. Ya, kadang-kadang yang sepele-sepele, maaf, karena ingin dagangannya laris. Kemudian punya jimat. Karena ingin jualannya laris. Kemudian ya punya mantra-mantra dari dukun. Yang notabene ya termasuk namanya tamimah. Ya, mantra-mantra yang bukan ya dari diajarkan oleh Kanjeng Nabi, tapi itu namanya jangjawokan. Ya, kitabnya bersumber dari Mbah Jamrong dan sebagainya. Kan tidak seberapa yang didapat. Kalaupun benar dagangannya laris, berapa sih yang didapat keuntungan? Ya kan? Kalaulah benar gitu, dia jadi banyak yang manggil, berapa sih yang didapat? Tak seberapa. Tapi yang dikorbankan akidah. Yang dikorbankan tauhid. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya. Udah begitu berkilah. Yang ngajarinnya juga kiai, Ustaz. Yang ngajarinnya juga udeng-udengnya 7 meter, sorbannya sepanjang Ustaz Ade. Ya. Sengaja pakai sorban agak panjangan untuk contoh. Yang ngajarinnya juga jenggotnya kayak Pak Holidin, lebih malah. Ya. Soalnya Ustaz masih kalah sama dia, jadi dia yang dipakai contoh. Misalnya, bukan jaminan. Saya mau buka kartu. Kenapa yang suka ngajarin jimat-jimat begitu itu jebolan pesantren? Ceritanya itu begini. Dulunya itu sama si ajengannya, sama kiainya itu diterangkan kepada para santri. Nah, jangan sampai kalian menyalahgunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan-kepentingan dunia yang tak seberapa. Contoh, kalian gunakan surat ayat sekian
pakai puasa 3 hari, ditulis di daun sirih. Terus untuk anu, nah dijelasin tuh sama kiainya. Nah ada santri yang badung, dicatat sama dia tuh. Oh, surat Yusuf ayat 3 misalnya. Untuk ini, untuk ini. Ntar dibilangin malah lagi ini salah. Catat sama dia tuh. Pulang ke pondok, ya, dicobain. Ya, misalnya pelet asihan. Surat anu ayat sekian, tulis pakai puasa 3 hari. Begitu santriwati lewat dipakai sama dia. Bener. Itu awalnya itu begitu. Jadi ajengannya tuh mencontohkan yang tidak boleh, tapi salahnya disebutin. Nah, sama si santri yang nakal tuh dicatat sama dia. Akhirnya disebutin nama ajengannya tuh. Kitabnya namanya Mujarobat atau Syamsul Ma'arif, ada kitabnya tuh. Pelajari sama dia. Untuk asihan ini, untuk penglaris ini. Jadi waktu di pesantren yang lain ngapalin Alfiyah, ya, ngapalin Quran, ngapalin hadis, dia mengapalin itu aja. Ngapalin asihan, penglaris, untuk pelet perempuan. Pulang dari pesantren yang lain jadi ajengan, dia jadi dukun. Awalnya itu begitu. Itu generasi awalnya. Generasi berikutnya, begitu datang ke pesantren di Jawa itu ditanya, kamu nyantren ke sini mau ngapain? Kalau mau jadi tukang begituan, nah di belah sana tuh duduknya. Kalau mau belajar pengen jadi ulama, nah di sini tah duduknya. Jadi makanya selalu mengatakan saguru saelmu ulah ngaganggu. Jadi awalnya tuh begitu. Jadi awalnya mah contoh dari kiainya supaya jangan dilakukan sama santri nakal, dicatat tuh. Itu kenapa kemudian yang ngajarin pelet asihan, yang ngajarin supaya naik pangkat, yang ngajarin supaya laris itu ayat Quran pakai puasa. Ya? Yeah? Tapi Ustaz nggak jelasin semua di sini. Jelasin di sini ntar diikutin lagi bahaya. Contoh ada ayat, nggak usah disebut ayatnya. Ayat itu sebenarnya Allah menceritakan bahwa orang munafik itu sifat-sifatnya begini, begini, begini. Tapi anehnya dasar jin itu ayat ketika dibaca sekian kali pakai puasa 30 hari bisa ngilang. Siapa yang ngebantuin? Jin. Jin yang ngebantu. Jadi sebenarnya bukan ayat Qur'annya. Tapi si jinnya itu seneng. Karena kan jin seneng kalau lihat orang melakukan kesesatan. Begitu. Ya. Jadi tidak jaminan yang ngasihnya kiai, udeng-udengnya 7 meter, ya, jenggotnya panjang, lalu kemudian itu adalah benar. Enggak. Karena banyak sekali yang sebenarnya adalah penyimpangan. Kok bisa? Ya karena jin ikut bermain di situ. Ya, karena senang namanya jin itu yuwaswisu fi sudurinnas. Senang membuat was-was di hati manusia dan selalu berusaha yang namanya iblis itu menyesatkan manusia. Udah janji Allah kan? Udah janji dia di hadapan Allah kan? Mau menyesatkan manusia itu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Begitu. Ya. Jadi jangan sekali-kali musyrik kepada Allah dengan sesuatu apapun sedikit pun, sekalipun resikonya dibunuh, dipenggal atau dibakar. Yang kedua, wala tatrukanna sholah al-maktubah muta'ammidan. Ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Ya. Jangan sekali-kali. Jangan salah paham. Ustaz, jangan sekali-kali berarti boleh sering dong.
Bukan begitu maksudnya. Jangan sampai gitu maksudnya. Ya. Jangan sampai meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Dengan alasan sibuklah, tanggunglah, baju kotorlah, keringetanlah, maleslah, capeklah, apapun alasannya. Apalagi pakai alasan, sholat juga gua kagak kaya-kaya. Apalagi itu naudzubillah min dzalik. Sering dengar enggak ada orang ngomong begitu? Sholat juga melarat melulu. Sering dengar enggak? Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Kenapa? Karena siapa yang melakukannya, meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat fardu, niscaya jaminan Allah lepas darinya. Kan Allah tuh menjamin kalau orang yang beriman kepada Allah tidak musyrik sedikit pun, maka Allah menjamin dosa-dosanya diampuni. Ya kan? Dijamin insya Allah pada akhirnya masuk surga. Tapi kalau sholatnya ditinggalkan, apalagi sengaja, gak ada lagi jaminan Allah, lepas sudah. Dengan kata lain, nothing keislamannya, nonsense kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Apapun alasannya, alasan sibuklah, alasan capeklah, alasan aduh bajunya kotor nih, aduh keringetan nih, aduh lagi banyak agenda nih, nah gak apa-apa lah, Tuhan juga paham lah, Tuhan kan Ghafurur Rahim. Padahal harusnya dibalik, Tuhan juga syadidul iqab. Apalagi meninggalkannya hanya alasan sepele, nonton bola lah, sholat ditinggalin, main catur, sholat ditinggalin, apalagi mancing, sholat ditinggalin. Dan ini pesan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, jangan sampai musyrik kepada Allah dengan sesuatu apapun, sekecil apapun, apapun jenis kemusyrikannya. Kalau yang kedua ini, jangan sampai meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Ini dua ini bergandeng. Karena memang biasanya pelakunya juga bergandeng. Coba bapak-bapak lihat. Orang yang punya jimat itu gampang ninggalin sholat. Pasti deh. Iya. Kadang-kadang alasan sepele aja, antar aja di kodok. Ya kan? Karena itu udah temennya itu. Kalau yang ada toko gitu, laris, banyak banget pembeli. Itu pasti itu. Ya, kalau dia gampang menyepelekan sholat, tanggung nih pembeli lagi banyak. Bablas, duhur lewat, asar lewat. Karena asik ngelayani pembeli. Itu biasanya, dia punya jimat juga. Jadi deketan tuh. Ya. Karena kalau orang tauhidnya bersih kepada Allah, tidak ada kemusyrikan, insya Allah akan berat sekali, ya, bagi dia untuk melalaikan sholat. Jangankan meninggalkan, lalai aja, insya Allah jauh. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, apapun alasannya. Ya? Mau jin taat pun tetap tidak boleh. Ya, jin taat pun tetap tidak boleh, meminta bantuan jin atau bersekutu dengan jin tetap tidak boleh.
Walau jin taat sekalipun, apalagi jin yang tidak taat. Jadi pakai jin taat aja udah salah. Kan suka ada tuh memang yang berkilah begitu. Ini saya punya jin tapi jinnya Islam kok. Lah. Iya kan? Jinnya malah suka ngikut sholat. Mau jin taat, mau jin ya takwa sekalipun tidak boleh. Ya. Meminta bantuan jin. Bersekutu dengan jin, naudzubillah min dzalik. Kan itu langsung larangannya ya. Kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazadhum rahaqa. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat fardu apapun alasannya, karena berlepas dari jaminan Allah. Terus yang ketiga, wala tashrobanna al-khamra. Jangan sampai, jangan pernah meminum khamr. Khamr itu apa? Khamr apa? Minuman keras. Kalau dulu sih memang yang diminum. Kalau sekarang ada yang diisep, ada yang disuntik. Namanya juga bukan sekedar khamr kalau sekarang. Ada namanya drug. Ya. Kala Bang Haji mirasantika. Minuman keras dan narkotika. Ya, mau bentuknya diisep, disuntik, di apa saja. Ya, kenapa? Fa innaha miftahul, fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya minuman keras itu, mirasantika itu kunci dari segala kejahatan. Kunci dari segala kejahatan. Kan dulu ada kisah orang soleh yang dipaksa melakukan perbuatan maksiat. Dia disandra, ditodong, suruh milih, ya kan? Suruh zina atau membunuh atau minum minuman keras. Si orang soleh ini mikir, zina dosa besar, membunuh dosa besar, minuman keras juga dosa besar. Tapi kalau dia pikir, kalau minuman keras masih paling ringan lah daripada ngebunuh atau zina. Nah, si orang soleh ini kemudian memilih, karena dipaksa ya, dalam kondisi di sandra, dia meminum minuman keras. Apa yang terjadi? Di tengah mabuk itu kemudian dia berzina dan kemudian membunuh wanita. Tadinya dianggap itu paling ringan, ternyata itu menjadi kunci dari berbagai keburukan. Akhirnya tiga-tiganya dilakukan. Ya. Contoh tadi hanya sekedar untuk menggambarkan betapa bahwa minuman keras, khamr, narkotika itu adalah kunci dari segala kemaksiatan. Miftahu kulli syarr, kunci segala kejahatan. Ya. Makanya jangan sampai meminum minuman keras atau jangan dekat-dekatlah dengan narkoba dan lain sebagainya, karena itu adalah kunci dari segala kejahatan. Yang keempat, wa ati walidaik, taatilah kedua orang tuamu. Ya. Taatilah kedua orang tuamu,
Wa in amaraka antahruja min dunyaka, taatilah kedua orang tuamu sehingga apabila mereka menyuruhmu untuk menyerahkan seluruh harta yang engkau miliki, maka serahkanlah hartamu kepada keduanya. Sampai sejauh itu tuh. Ya, yang keempat, seandainya orang tua kita meminta seluruh harta yang kita miliki, wajib diserahkan. Seandainya. Ya. Saya ulangi, seandainya orang tua kita meminta seluruh harta yang kita miliki, wajib diserahkan. Seandainya. Walaupun faktanya kan jarang, atau mungkin bisa dikatakan tak ada orang tua yang meminta seluruh harta anaknya. Yang ada anak yang minta harta orang tuanya masih hidup. Warisan gua mana, Beh? Lu kurang ajar lu ya. Gua masih hidup, lu udah minta warisan. Lu ngedoain gua mati? Ya enggak ada gitu. Kan bakal kawin, Beh. Ya. Faktanya itu yang banyak kejadian anak yang minta harta orang tua. Padahal dalam hadisnya wajibnya taat kepada orang tua itu seandainya orang tua meminta hartamu seluruhnya, katakan jeng Nabi, serahkan. Masya Allah. Sekarang boro-boro orang tua minta seluruh harta anak. Kadang-kadang make sedikit aja statusnya minjem. Iya kan? Minjem. Nagih lagi. Aduh. Jadi taatilah kedua orang tuamu sampai-sampai seandainya orang tuamu itu meminta seluruh hartamu dunia, Kak, maka serahkan. Apalagi cuma sekedar orang tua itu ingin numpang mobil kita, sekedar ingin tinggal di rumah kita barang sejenak, wajib ditaati. Gua pengen nyobain motor lu, nak. Naikin. Boncengin, jangan suruh dia yang bawa. Nabrak lagi. Gua pengen nyobain mobilmu, nak. Bawa. Jangan giliran sama perempuan cantik diajak. Orang tua pengen naik. Malah gak boleh. Jangan sampai. Masya Allah, wallahu akbar. Waktunya habis, hadisnya belum selesai. Subhanaka Allah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.